Ingin mencoba yang baru? Kita coba dulu aja. Yap, celupin A. Aku juga perlu tambahan warna. Keren banget. Aku juga ikut, Hana. Pertama, permen Skittles warna-warni. Aku bakal makan semua yang warna ungu. Rasanya kayak ledakan buah di mulutku. Kayaknya aku bisa makan semua ini. Oh ya, aku juga punya makanan dong. Ya, aku nggak ngira isinya bakal jagung utuh. Ini beda jauh dari permen. Uch, mana belum dimasak? Kenapa aku sial mulu sih? Eh, Joey. Ada yang terjadi di piringmu. Warnanya kayak menarik. Ini beneran? Aku punya ide. Saatnya bikin jagung ini makin oke. Ayo kucok-kucok. Keren kan warna tambahannya? Aromanya juga enak. Memanjakan mata dan lidahmu. Cobain deh. Wow, iya beneran enak. Yuk kita buka bareng. Apa? Mana tantangannya? Hey, ada kiriman tantangan. Siapa mau donat? Wah, kayaknya enak banget nih. Yeay, donat. Jangan lupa ini. Oke, 1, 2, 3, mulai. Tos donat dulu. Oke, aku mulai. Waduh, meleset. Ah, mungkin kali ini bisa. Yes, punyaku masuk. Wow, masuk lagi. Ayolah, kok aku nggak bisa sih? Satu lagi nih. Asik, dua sekaligus. Yes, 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 yes. Gimana menurut... Oh, astaga. Dia punya menara donat. Yeay, ternyata aku hebat soal ini. Sekarang hadiahnya, saatnya makan donat. Bisa makan satu donat juga udah bagus. Tapi enak sih kalau punya menara donat. Wah, itu luar biasa. Kamu dapat hadiah. Oh, ternyata ada hadiahnya. Aku duluan. Kotak peralatan. Sekotak penuh peralatan dari coklat. Kerja pakai ini sih bakal bikin perutku keroncongan. Makan aja deh. Makannya pelan-pelan, Kylie. Asik, jadi punya tangan robot. Kira-kira apalagi yang bisa ditumbuhin ya? Cuma ada satu cara biar tahu. Gak usah buang-buang waktu lagi. Kok bisa gitu sih? Kayaknya kamu makan kebanyakan tuh. Peralatan beneran. Kayaknya mesti ganti kostum nih. Gini lebih baik. Biar aku benerin, Kylie. Tuh, bukan gitu kayaknya. Wah, selamat pagi. Selamat datang lagi. Aku suka menari, 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 menari. Dia rusak lagi. Nah, tuh. Oh, yeah. Sekarang kita nari robot. Yes. Aduh, logamnya keras bener. Ayo mulai tantangan pertama. Donat, tapi salah satunya palsu. Entahlah, dua-duanya kelihatan asli. Au, punyamu ada mesesnya. Gak usah nunggu lagi, aku makan. Uf, tunggu, ini gak enak. Yes, pasti aku dapat yang asli. Hei, mana donatku? Lenyap gitu aja. Wah, Nick, buka mulut kamu, biar kulihat.
donatku. Hei, kamu, kamu lihat donatku? Yakin? Lihat lagi, please. Astaga, ada yang kehilangan donat. Sedihnya, aku jadi ikut sedih. Dia tegar banget ya. Kalau ada yang ngelihat donatku, kasih tahu ya. Kemana dia? Donat! Wah, dia beneran sungguh-sungguh nyarinya. Aku jadi nyesel nih. Pura-pura gak tahu apa-apa emang gampang. Ya udah deh, aku balikin aja. Hah? Donatku balik? Ini hari paling bahagia dalam hidupku. Iya, kayaknya dia dengar panggilanmu. Makan donat itu mesti bagi-bagi sama temen. Nih, separuh untukmu. Ayo makan. Donatnya benar-benar layak diperjuangin. Kamu duluan. Kesialanku berakhir juga. Lihat aja seafood keren ini. Pasti dari resto mewah. Baju indahku harus dilindungi nih. Ini yang dilakuin orang kaya kan? Pilihan mie sempurna. Enak banget. Kayaknya lezat banget tuh. Emang iya nih. Gak akan ada yang disia-siain. Lihat suapan itu. Oke, udah cukup. Dan untukku? Seriusan nih? Nasi biasa? Makanan si miskin emang nyebelin. Saus aja aku gak punya. Oh, kasihan nih. Apa aku harus makan ini? Sebutir nasi. Lezat. Aku tahu. Tunggu. Apa? Siap melihat sulap masakan? Kamu dapat dari mana baju itu? Kalau soal makanan ngebosenin, yang penting itu tampilannya. Apa sih maksudnya? Kamu cuma harus kreatif. Hampir beres. Apa nih, kuda gila? Siap? Ayo berpesta. Ada yang mau pahan nasi? Kayaknya sih lezat. Jangan lupa minuman serunya. Ingat, suasana makan harus pas. Nah, romantisnya. Hampir lupa nih. Bersulang buat kreativitas, Hana. Kayak surga dalam gelas nasi. Kamu siap? Yeay, satu tangan. Ayolah, tanpa tangan. Ayolah, mulai aja. Wah, lemon segar. Banyak banget lemonnya. Mending mulai aja yuk. Kamu duluan deh. Oke, aku bisa. Iya kan? Gampang. Ah, gigiku. Harus aku lepehin. Gak enak tuh rasanya. Yuk cobain lagi. Jangan lagi. Kirain kali ini bakalan lain. Stop aja deh. Ini mendingan. Lumayan lah. Senang bisa tahu. Semua baik-baik aja. Iya, pastinya. Aku ngerasa aneh. Oke, giliranmu. Mungkin kamu perlu ke salon habis ini. Kayak gini loh caranya. Ambil gelas dan peras lemon ke dalamnya. Nah, semua airnya udah kudapat. Ini lumayan buat olahraga. Jadi, tadi semuanya sia-sia. Harus mikir cerdas nih. Ini dia. Jangan lupa sedotannya. Nah, aku jualin aja. Limun segar, cuma $3. Sudah siap? Ayo antre, siapa berikutnya?
Yuk dibeli, mumpung masih ada. Kelihatannya enak. Ambil sendiri. Makasih, selamat menikmati. Senang berbisnis denganmu. Beli lagi ya. Hasil jualannya lumayan. Wah, andai kepikiran kayak gitu. Sebagian dari kita terlahir cerdas. Minum ah. Sulit dipercaya kamu lakuin itu. Rambutku, aku jadi kelihatan konyol. Aku suka. Lucu juga sih. Kita mengerikan. Kira-kira ini tantangan macam apa ya? Wah, lihat ini. Aku dapat es kopi raksasa. Apa? Saatnya minum. Gak adil. Aku suka es kopi. Aku cuma dapat sebiji kopi. Apa ini bisa diminum ya? Minuman lezat. Oke, kayaknya ini juga bisa dipakai. Pertama, hancurin dulu. Sip, untung tanganku terlatih. Minumanku banyak banget nih. Sekarang tambahin air secukupnya. Udah hampir habis. Jadi, baunya enak. Astaga, satu tegukan lezat. Sulit dipercaya aku bisa ngabisin. Ada yang tertinggal di dasar gelasku. Kayaknya serpihan biji kopi. Hey, kadang kamu bisa ngelihat masa depan dari ampasnya. Wah, aku bisa lihat masa depanku. Itu pernikahanku. Aku menikah. Lihat dia tuh. Coba ubah sedikit masa depannya. Oh, semoga pasanganku cantik. Waduh, bukan itu yang kuharapin. Tahu nggak, ngeramal masa depan itu konyol. Ini ulahmu. Lelucon bagus. Saatnya tantangan emas versus perak. Awalnya udah enak nih. Lihat cupcake peraknya. Aku yakin ini pasti enak. Yap, aku bener. Makanan perak emang enak banget. Astaga, ada isinya. Wow, apa itu? Kayak slime perak. Seru, buka punyamu. Astaga, wow. Kue makarun emas. Hari terindah dalam hidupku nih. Apa bisa ku habisin sendiri ya? Coba ajalah biar tahu. Dengan motong aja aku udah tahu kue ini enak. Harus dipastiin potonganku ada makarun utuhnya. Astaga, penuh bola emas. Pasti ini kue terenak yang pernah ada. Gak butuh sendok buat makan ini. Wah, kuenya keren banget. Ah, lezatnya. Oh, punyaku juga ada isinya. Kayaknya koin emas. Koin emasnya banyak. Dan bola emas raksasa ini. Main slime perak seru banget loh. Astaga, aduh, bolaku. Waduh, harus kuambil nih. Slime ini bisa ngebuka pori-poriku. Wah, terangnya. Aku bisa lihat lebih jelas sekarang. Ikut aku. Aku perlu minjem sinar terangmu. Apa bolaku ada di sini? Yes, itu dia. Udah ketemu. Makasih ya. Batu menang dari gunting, Juli. Semangkuk permen ini buat aku. Dari yang merah dulu ah, favorit aku. Enak. Pindahin ini ke sini aja. Ini bikin semua jadi tambah seru. Lihat semua lubangnya.
Bagus, kayak lampu lalu lintas, artinya makan. Dan buatku, serius, cuma 3. Yah, daripada nggak ada, aku selalu suka yang biru. Wow, alis kamu kenapa? Waktunya makan yang merah. Yikes, apa muka aku juga gitu? Tinggal 1 nih, awas aja kalau nggak enak. Waduh, cakep deh, cakep. Tapi jangan ngaca ya. Bayangan apa itu? Kamu dulu. Enggak, kamu aja duluan. Oke, coba lihat apa isinya. Oh, sebotol Coca-Cola sama sedotan. Biar ku buka dulu tutupnya. Wow, keren. Jelas dong. Hey, aku jadi ada ide. Cukup ditekuk kayak gini. Yes, berhasil. Kacamata sedotan. Coba dulu buat minum, ah. Berhasil. Aku juga bisa ngeliat sodanya. Kerennya. Ku buka punya aku deh. Wow, apa ini? Kamu dapat apa tuh? Kayaknya sedotan raksasa. Coba aku sedot dulu. Hah, gak ada apa-apanya. Jangan lihat aku gak ngerti. Hei, ada yang menyeret. Aku suka soda segar. Hah, kemana dia? Wah, aku belum pernah kesini. Indahnya. Aku emang butuh liburan. Wah, tunggu dulu. Selfie. Mewahnya. Pasti ini tempatnya orang kaya. Hey, udah sampai ujung nih. Gelas Coca-Cola raksasa. Ah, segarnya. Aku tahu mau ngapain. Masuk aja ke sini. Nah, gini baru seru. Banyak banget Coca-Colanya. Giliranmu, Joey. Sedotannya diisi apa ya? Apa aku kudu makan ini? Iuh, mungkin kalau ditiup. Ups. Bagus banget. Aku coba cara lain ya. Sedotan itu mestinya disedot, kan? Berhasil. Mantap. Giliranku. Mie pelangi. Wih, cantik. Tapi apa harus pakai sumpit? Aku nggak pernah belajar cara pakainya. Nggak beres deh. Mungkin sudutnya yang salah. Aku bisa pakai 2 tangan, kan? Duh, ribet banget sih. Tinggal dirajut dikit lagi. Dan jadi! Seneng sama proyek DIY yang hasilnya bagus. Dan pas banget nih. Ngomongin aksesori. Tara! Kamu suka? Kamu bikin apa sekarang? Penghangat lengan dong. Mantul! Dan gak ketinggalan yang terakhir. Wow! Pasmina biru yang cantik. Lanjut terus, Hana. Keren kan? Warna-warni. Aku ngerasa beruntung. Ayolah. Ah, oh ya. Yes, 2 tangan lagi. Yuk dilihat. Remis. Aku nggak suka seafood. Kelihatannya nggak enak. Kamu dapat apa? Ini canggung. Aku dapat remis juga. Entah gimana cara makannya, tapi cobain aja lah.
Semoga berhasil. Aku bakal butuh keberuntungan. Licin banget. Ini makanan biasa kok. Hey, enak banget loh. Aku percaya kamu aja. Aku bisa makan ini seharian. Aku suka. Rasanya segar. Nyam. Oh, yang terakhir. Andai masih ada lagi. Oke, giliranmu. Bisa seburuk apa sih? Jangan sampai blusku kotor. Ayo makan. Baunya nggak enak. Tapi akan kumakan. Enak kan? Iya, lezat banget. Mau lagi ? Ini makanan favorit baruku. Gak secepat itu kali. Oh, aku yakin ini bakal berhasil. Ambil ini. Dan makan remisnya. Oke, akan kumakan. Ini nyangkut. Kamu ngelemparin aku pakai remis. Ups. Cukup. Gak ada lagi polisi ramah. Sini remisnya. Hei, kemana perginya? Hah? Buka lebar-lebar. Tepat sasaran. Menjijikan. Aku harus gosok gigi. Ngetawain apa kamu? Oke, tantangan berikutnya. Cantik. Emas buat tangan. Buka dulu ? Yeay, coklat emas. Enaknya. Hey, lihat mulutku. Gigiku jadi emas. Dapat gigi emas gratis nih. Betul, nikmatin aja. Selamat datang di rumah emasku. Wah, oke. Kubuka aja punyaku. Perhiasan perak. Aku butuh arloji, jadi ini pas banget. Gigi dia jadi emas pas makan coklat emasnya. Kalau aku bakal gimana ya? Wah, aku juga di sini dengan perhiasan perak asli. Aku udah lama pengen gaya hidup kayak gini. Jadi kaya itu luar biasa. Emas dan perak sungguh bergaya. Wah, kita udah balik nih. Hey, aku tetap bisa bergaya gini. Kamu udah siap? Lihat lapisan warna-warninya. Apa itu pakai krim vanila? Aku nggak tahu sih. Cuma ada satu cara biar tahu. Harus kita lahap kuenya. Nah, sudah dipotong. Coba lihat kue warna-warni ini. Hati-hati, Jo. Yap, ini jelas krim vanila. Kelihatannya enak. Mungkin aku kebagian yang enak juga. $1? Mesti ku apain uang ini? Gak ada yang bisa ku beli juga. Wow, asik. Aku mau coba yang itu ya. Boleh. Tunggu. Ya itu. Enggak, yang ungu. Yang lain aja deh. Nih, kamu ambil sendiri aja. Yang blueberry aja deh. Kayaknya enak banget. Tapi kenapa cuma biru? Yang strawberry kelihatan enak dan cocok banget sama blueberry. Oke. Es krim contong 3 rasa. Mungkin masih ada sedikit tempat. Oh, aku belum pernah lihat rasa ini. Inilah mahakarya es krimku. Dadah! Ya ampun! Batunya muncul dari mana sih? Terus es krimku mana? Padahal udah ambil banyak. Sebel. Waduh. Oh, jadi es krimku nyangkut di situ. Maafin ya, Joey. Seru banget ya.
Yes! Oh, astaga! Semoga isinya enak. Yuk dilihat. Jagung. Gak seru ah. Baunya juga membosankan. Oke, kucobain aja. Keras, gak bisa digigit. Oke, giliranku. Pasti ada cara lebih mudah nih. Wah, lihat permennya. Luar biasa. Dokter gigiku bakal marah besar. Gak mau kebuka. Coba yang satu lagi. Buat apa tali ini? Wah, lihat nih. Ini baru pelayanan hebat. Kamu bercanda. Aku bisa terbiasa sama ini. Aku makan ya. Aku kesel banget deh. Oke, tenang. Aku dapat jagung dan dia dapat permen sama pelayan. Aku harus ngunyah makananku. Tunggu. Ini gak adil banget. Hei, bau apa itu? Wah, popcorn. Please stop, aku lagi diet. Gak nyangka aku bakal bilang gini, tapi permennya kebanyakan. Di mana-mana ada permen. Ini baru enak. Udahan. Wah, lihat tuh. Mangkok permen. Kayaknya lezat tuh. Yuk kita cobain. Aku ada ide. Yuk kita isi pakai permen. Aku suka gayamu. Luar biasa banget. Wah, asyiknya. Sayang kalau dimakan. Tapi akan kumakan juga. Ayo ambil. Lezat. Dan bagian terbaiknya, kita nggak perlu bersih-bersih setelahnya. Mantap. Yeay, aku duluan. Sepotong coklat. Sepotong coklat yang kecil banget. Oke. Yap, coklat beneran. Selesai, silakan. Wow, jadi sisanya ada di situ semua. Numpuk di piring, Claire. Yap, emangnya kenapa? Mendingan aku mulai aja, tapi dengan perubahan kecil. Ini bagus banget, kan? Ayo kita celupin. Gak ada yang lebih cocok dari marshmallow. Ayo kita mulai. Coklatnya creamy banget, lembut banget. Mat makan. Masukin semua ke mulut. Jadi, kamu mau coba nggak? Ini pasti rasanya enak. Gula segambreng siap dimakan. Mantep banget ya kan? Whoops. Hey, ini sih nggak masalah buatku. Kenapa aku nggak pernah bikin ini ya? Pisang dan coklat, combo terbaik. Jadi ngiler nih. Surga dunia. Kamu yakin ini ide yang bagus? Manis dan asam selalu pas. Kayaknya oke juga. Enak juga ternyata. Aku pilih pisangnya aja. Dan selanjutnya, bawang. Ini bakalan oke banget. Bakalan ketutup coklat semuanya nih. Coba lihat aja. Sedikit pedes sih. Oke, ini nyengat banget. Tapi gimana kalau pakai ayam?
semacam manis dan gurih. Kamu nantangin aku makan ini. Enak juga. Kayaknya aku nggak usah nyoba aja. Kamu yakin? Nggak, jangan! Benda ini jadi rusak! Apa coklat bisa hilang pakai mesin cuci? Boleh aku cocol sedikit di situ?